Pele, sekarang kita udah sampai di namanya dermaga Rammang Rammang. Itu adalah sebuah, bukan sebuah sih, pegunungan karst terbesar nomor 2 di dunia. Mirip kayak di Halong Bay, ternyata kita juga punya. Lokasinya tuh di Sulawesi. Tadi malam gue naik pesawat tengah malam, berhenti di Makassar, ujung pandang. Itu gue naik mobil kira-kira 1 jam. Nah, ada apa aja di pemandangan di karst Rammang-Rammang ini? Yuk, stay tuned with me. Kalau kita lihat di sekitar Rammang-Rammang ini ada view-view yang menarik apa aja. Bisa dilihat nih. Nah, kita menyusuri sungai ini nanti dengan perahu-perahu kayak gini. Nah, lihat, harusnya bagus, gak deres. Nah, kita mau masuk ke dalam-dalam karst itu di Rammang-Rammang. So, yuk kita lihat. Sekarang kita udah di sungai tengah-tengah pegunungan Rammang-Rammang atau the Karst Mountain of Rammang-Rammang Sulawesi. Kita naik kapal dengan 2 kru. Siang hari ini udaranya bagus. Nah, kita mau cari spot untuk berhenti. Gue mau coba ambil video dari atas nanti pakai drone. Yo, let's see, explore Rammang-Rammang. Sangat bagus ya pemandangannya, really nice. Ini mengingatkan gua akan film Jurassic Park. Kita masuk ke dalam apa namanya, area pegunungan, which is very nice. Oke, ini namanya Mas Chris. Say hi to my vlog. Halo, ini travel mate gue hari ini ke Rammang-Rammang. Ya tuh, pemandangannya keren banget ya, fellas. Mantap guys, ini karstnya. Oke, fellas, sekarang kita udah sampai nih di tempat pemberhentian namanya Kampung Berua. Ini tempat kita ngambil foto-foto pemandangan di tengah-tengah karst Rammang-Rammang di Sulawesi. Yuk kita lihat-lihat, pemandangannya bagus banget.